Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah Chu Feng meninggalkan lembah 100 tikungan, tempat pertama yang dia tuju adalah sekte nomor 1 di Provinsi Azure, yaitu sekte Lingyun. Tujuan dia pergi ke sana, itu adalah untuk menemukan kakak laki-lakinya, yaitu Chu Guyu. Setelah keluarga Chu berkumpul setahun yang lalu, Chu Feng belum pernah melihat kakaknya sekalipun. Namun, kakak laki-lakinya tidak diragukan lagi, dia adalah orang yang paling diperhatikan Chu Feng dalam keluarga Chu. Jika Chu Feng harus mengatakan siapa orang yang paling penting dalam keluarga Chu, selain ayahnya Chu Yuan, maka itu akan menjadi Chu Guyu. Mereka adalah dua orang yang Chu Feng rasakan dari seorang keluarga. Saat ini, saat pertempuran antara Chu Feng dan Gong Luyun semakin dekat, pasti akan ada masalah di masa depan. Meskipun Chu Guyu adalah murid dari sekte Lingyun, namun bagaimanapun juga, ia memiliki status yang rendah. Bahkan dengan kekuatannya, ia tidak memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan terlalu mudah bagi keluarga Gong, itu jika mereka mau menyakitinya. Jadi, Chu Feng ingin membawa Chu Guyu pergi ke tempat yang lebih aman. Apa, kamu mengatakan bahwa Chu Guyu tidak ada di sekte Lingyun, kemanakah dia pergi? Tanya Chu Feng. Saat dia berada di depan pintu masuk sekte Lingyun, Chu Feng memandang murid luar sekte Lingyun dengan sedikit kaget. Bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Kamu adalah kerabatnya, jadi jika kamu tidak tahu, bagaimana aku harus tahu? Balas murid dari sekte Lingyun itu dengan sangat bangga. Bahkan para murid pelataran luarnya saja, mereka memiliki sikap seperti itu. Dia tidak bisa melihat kultivasi apa yang dimiliki Chu Feng, jadi dia bahkan berpikiran bahwa Chu Feng adalah orang biasa-biasa saja. Oleh karena itulah, tatapannya saat memandang Chu Feng dipenuhi dengan rasa jijik, dan kata jengkel tertulis di seluruh wajahnya. Setelah mengetahui bahwa Chu Guyu meninggalkan sekte Lingyun, hati Chu Feng seperti benang kusut, dan dia bahkan tidak peduli dengan murid itu. Namun, setelah berpikir lebih hati-hati, kekah mana Chu Guyu mungkin pergi setelah meninggalkan sekte Lingyun. Lagi pula pada saat itu, keluarga Chu sudah tidak ada lagi. Chu Guyu tidak mungkin meninggalkan sekte Lingyun, yang merupakan tempat perlindungan yang besar tanpa sebab atau alasan. Saudaraku, hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Chu Senior? Ucap seseorang. Namun, saat Chu Feng bersiap untuk meninggalkan sekte Lingyun, seorang pria berjalan mendekat. Dia juga seorang murid dari sekte Lingyun, tetapi dia hanya seorang murid pelataran luar. Usianya mirip dengan Chu Guyu, dan pada saat itu, dia muncul di depan Chu Feng. Tidak hanya dia tidak memiliki arogansi seperti murid-murid sekte Lingyun lainnya, tapi wajahnya juga penuh dengan senyuman. Aku adalah adik Chu Guyu, dan aku dipanggil Chu Feng. Senior, apakah kamu tahu kemana kakak lelaki aku pergi? Tanya Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa pria itu tidak akan datang secara acak untuk berbicara dengannya, jadi dia harus tahu beberapa hal tersembunyi. Saudara Chu Feng, datanglah ke sini untuk mengobrol, balas pria itu. Setelah pria itu memandang sekitarnya, dia menarik Chu Feng ke sebuah sudut, di mana tempat itu tidak ada seorang pun. Baru kemudian dia berbicara, aku memasuki sekte Lingyun bersamaan dengan kakak laki-lakimu. Ketika kami berada di pelataran luar, kami adalah saudara yang baik. Dia memiliki bakat yang lebih baik daripada aku, dan menjadi murid pelataran dalam di hadapan aku. Namun, itu masih tidak memengaruhi hubungan antara kami berdua. Kakakmu memang memiliki bakat yang cukup bagus, dan jika dia terus berkultivasi, bahkan jika dia tidak bisa menjadi murid inti, dia akan menjadi seorang penatua di sekte Lingyun. Namun, dalam setengah tahun yang lalu, sesuatu terjadi di keluargamu kan? Pria itu tiba-tiba bertanya. Meman ada insiden dalam keluargaku, dan ayah kami meninggal, balas Chu Feng. Chu Feng tidak mengatakan yang sebenarnya, karena keluarga yang dibasmi tidak pernah terlihat baik ketika mengatakannya.
Tidak heran, setelah mendapatkan berita itu, ia langsung berubah menjadi orang lain. Dia lebih jarang menghubungi aku, dan amarahnya sangat kasar. Karena itu, dia yang biasanya mengikuti aturan, dia telah menyinggung cucu seorang penatua pelataran dalam. Tidak hanya kakak laki-lakimu yang terluka parah, dia bahkan diusir dari sekte Lingyun. Murid itu menghela nafas dan berkata, "Apa, kakak lelaki aku dikeluarkan dari sekte Lingyun, siapa orang itu? Siapakah orang yang telah menyakiti kakak laki-laki aku?" tanya Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng terus-menerus merasa berang, dan dia bahkan sedikit marah. "Apapun itu, semua itu tidak akan berguna. Bahkan jika aku memberitahumu sekalipun. Namun, aku dapat memberitahu kamu di mana kakak lelaki kamu sekarang." Pria itu berbicara. 500 mil jauhnya dari sekte Lingyun, di sana terdapat sebuah kedai kecil. Tidak ada pelayan di kedai minuman itu, dan hanya ada satu bos. Bos itu tidak lain adalah kakak laki-laki Chu Feng, yaitu Chu Guyu. Chu Guyu saat ini berusia tepat 18 tahun, dan itu adalah usia yang luar biasa untuk berada di puncak dalam karir seorang pemuda. Namun, semangat kepahlawanan dari masa lalunya, kini sudah tidak bisa dilihat lagi. Saat ini dia mengenakan pakaian kain yang dibuat secara kasar, dan perubahan besar terjadi pada wajahnya yang suram dan putus asa. Saat dia berjalan, dia juga pincang. Dia sekarang menjadi lumpuh. "Oi Chu Guyu, kamu sungguh sial. Tidak bisakah kamu sedikit lebih cepat? Apakah kamu tidak tahu aku sangat lapar? Di mana birnya? Oi, di mana birnya? Cepat bawakan birnya. Sialan, jika kamu tidak lebih cepat, aku akan menghancurkan kedai minumanmu yang rusak ini," teriak para tamu. Di dalam kedai itu, tiga meja sudah dipenuhi tamu. Ada sekitar 6 orang per meja, dan mereka semua adalah murid pelataran dalam dari sekte Lingyun. Saat mereka minum bir, mereka menunjuk Chu Guyu, dan dengan keras mengutuknya. Chu Guyu sudah terbiasa dengan adegan itu. Dia tidak bisa menyinggung kelompok orang, karena dia sudah tidak berani menyinggung kelompok orang. Namun, itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi karena dia memikirkan adik lelakinya. "Senior Zhao, Chu Guyu ini ternyata bisa bertahan cukup lama juga. Padahal setiap bulan kami datang ke sini untuk memecahkan kedai minumannya, namun ia masih tetap di sini dan tidak pergi." Seorang murid berbicara kepada seorang pria, yang memiliki wajah putih dan juga berjanggut. Dia tidak mungkin berani. Meskipun keluarga Chu-nya dimusnahkan, Chu Guyu masih memiliki adik laki-laki bernama Chu Feng. Saat ini, Chu Feng sedang dalam lingkungan sekte Azure Dragon. "Jika dia berani meninggalkan tempat ini, aku akan membuat adik laki-lakinya bahkan lebih sengsara darinya." Pria berjanggut itu mencibir dan berkata, tampaknya Chu Guyu memiliki perasaan yang cukup mendalam terhadap adiknya. Dia dapat melakukan pengorbanan seperti itu, ini dia lakukan demi keselamatan adik lelakinya. "Namun Senior Zhao, dari apa yang aku lihat, itu akan lebih baik jika kamu membunuhnya saja. Karena dia berani menyinggung kamu, dia seharusnya tidak hidup di dunianya." Murid lain setuju dan berkata, "Heh, ini sangat sederhana untuk membunuhnya, tapi itu akan terlalu baik baginya. Aku ingin dia terus hidup dengan tenang, lebih miskin dari siapapun, dan lebih sengsara daripada siapapun. Hari ini, aku akan menghancurkan kultivasinya, dan ia akan menjadi lumpuh," ucap Senior Zhao. Laki-laki berjanggut itu minum seteguk bir, dan rasa dingin muncul di matanya. Gumprang, setelah itu, dengan beberapa suara pecah, pecahan itu dilemparkan ke lantai. Gubrak habruk, melihat itu, para murid dari dua meja lainnya, mereka juga tiba-tiba membalikkan meja. Kemudian, mereka melemparkan pandangan niat buruk ke arah Chu Guyu, yang berjalan keluar dari dapur. Pada saat itu, ada sepiring makanan di salah satu tangan Chu Guyu, dan bir di tangan lainnya. Dia sudah menduga adegan di depan matanya ini. Dia dengan tak berdaya memandangi pria berjanggut itu, dan dengan acuh tak acuh berkata, "Zhao Di, bukankah ini sudah cukup? Aku bukan lagi murid sekte Lingyun,
dan aku juga tidak mengungkit masalah kamu. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, aku masihlah seorang kultivator. Bahkan jika aku tidak lagi menjadi murid dari sekte Ling Yun, aku masih memiliki kekuatan. Aku tahu kamu tidak ingin aku baik-baik saja, jadi aku dengan cerdik membuka kedai minuman ini di sini. Namun meski begitu, kamu masih tidak rela membiarkan aku pergi. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Ucap Chu Guyu, mendengus. Biarkan kamu pergi. Jika aku membiarkan kamu pergi, maka aku tidak akan menjadi Zhao Di. Apa yang aku ingin kamu lakukan? Aku ingin kamu menjadi lebih sengsara. Tampaknya kamu tidak tahu di mana kamu berada. Seorang kultivator ya. Hari ini, kamu tidak akan lagi menjadi seorang kultivator. Kamu bahkan tidak akan menjadi orang biasa-biasa saja, balas Zhao Di. Saat dia berbicara, pria janggut itu tiba-tiba berdiri. Dia mengeluarkan belati yang terlintas dengan dingin dari lengan bajunya, dan berjalan secara agresif ke arah Chu Guyu. Saat pria janggut itu memegang belati, ia mendekati Chu Guyu dengan wajah galak. Dia sudah memancarkan tekanan tingkat 1 dari ranah asal. Berlutut, pria janggut itu dengan eksplosif berteriak, dan tekanan yang dibentuk oleh ranah asal melonjak ke arah Chu Guyu seperti air pasang. Pada saat itu, Chu Guyu ingin melawani. Tetapi bagaimana mungkin, dia yang hanya memiliki kultivasi tingkat 7 dari ranah spirit, itu bisa melawan tekanan seseorang di ranah asal. Dengan susah payah, dia pun berlutut. Bang bang, setelah dia tiba di depan Chu Guyu, laki-laki jenggotan itu membentangkan tangannya, dan memberi Chu Guyu dua tamparan yang keras dan jelas. Kekuatan yang kuat secara paksa melemparkan Chu Guyu ke tanah, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dua benjolan besar membengkak dari sisi wajahnya. Hehehe, Chu Guyu hanya terkekeh melihat tamparan pria janggut itu. Dia sudah terbiasa dengan itu, bahkan dia sudah terbiasa dengan berbagai jenis penghinaan dari mereka. Namun, dia memang tidak pernah melawannya. Bukannya dia tidak berani melawan mereka, itu karena dia memang tidak ingin melawannya. Karena dia tahu, bahwa dia memiliki adik lelaki yang luar biasa. Selama dia memberi adik laki-lakinya waktu tertentu, dia pasti bisa tumbuh dengan baik. Pada saat itulah, semua penghinaan yang dideritanya dapat dikembalikan, dan kebencian besar terhadap pemusnahan keluarga Chu-nya juga bisa dibalaskan. Cih, kamu bisa tertawa. Sialan, kamu masih bisa tertawa. Aku akan membiarkanmu tertawa. Aku akan membiarkanmu tertawa. Biarkan aku melihat apakah kamu masih bisa tertawa. Pria jenggot itu marah oleh tawa Chu Guyu. Dia mengangkat kakinya, dan kemudian melangkah ke kaki Chu Guyu yang lainnya. Dengan suara retakan, kaki sempurna Chu Guyu lainnya tersentak oleh pria janggut itu. Rasa sakit dari kakinya yang patah langsung menelannya, tetapi Chu Guyu dengan erat menggigit giginya, dan tidak mengeluarkan suara teriakan. Pada saat yang sama, dia juga tidak meminta pengampunan, karena dia tahu bahwa mengemis tidak berguna bagi orang-orang seperti ini. Tertawalah. Jika kamu tertawa lagi, kamu tidak akan pernah bisa tertawa lagi dalam hidupmu. Pria berjanggut terus mencibir, dan dia mengangkat belati di tangannya. Dengan gila, dia menikam ke arah dantian Chu Guyu, dan dia benar-benar siap untuk menghancurkan kultivasi Chu Guyu. Tidak, teriak Chu Guyu. Pada saat itu, bahkan ekspresi Chu Guyu sangat berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak peduli bagaimana pria janggut itu memperlakukannya, dia masih bisa menanggungnya. Namun, dia tidak bisa mentolerir jika kultivasinya sendiri dihancurkan. Itu adalah hidupnya. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan kekuatan yang dipertukarkan dari 8 tahun kultivasi bela diri diambil oleh seseorang begitu saja? Namun, teriakannya tidak hanya mengurangi kecepatan belati itu, tetapi juga meningkatkan tekad pria berjenggot itu dalam menghancurkan kultivasi Chu Guyu. Tatapan dingin segera melintas, dan darah pun langsung muncrat dari tubuh Chu Guyu. Belati itu menusuk dengan sangat dalam ke dantian Chu Guyu. Pada saat itu, wajah Chu Guyu seperti kertas putih yang pucat. Rasa sakit yang menusuk pada dantiannya, itu menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar, tetapi dia tidak meratap.
Matanya hanya melebar ke lingkaran, saat dia menatap dantiannya sendiri tanpa memalingkan mukanya. Dia secara pribadi melihatnya, energi spiritual yang dia kumpulkan selama 8 tahun dengan cepat mengalir pergi. Bahkan sampai semuanya meninggalkan tubuhnya. "Ah, aku akan membunuhmu." Tiba-tiba saja Chu Guyu berteriak keras, dan dia tampak seperti harimau ganas yang meledak. Dia berdiri dengan amarah yang tak ada habisnya, dan melompat ke arah pria berjanggut itu. "Bang, namun bagaimana mungkin, dia yang telah kehilangan kultivasinya, mengalahkan pria berjanggut itu?" Dengan mengangkat kaki secara kasual, dia menendang Chu Guyu pergi seperti karung pasir, dan dia dengan galak bertabrakan di dinding kedai minuman. Ah, ketika dia mendarat, Chu Guyu menyemprotkan seteguk darah. Tulang yang tak terhitung jumlahnya patah dari serangan itu. Tetapi meskipun demikian, Chu Guyu masih memanjat dengan segala yang dimilikinya, dan menatap tajam pada pria berjanggut di dekatnya. Tetapi itu tidak berhasil, karena dia tidak memiliki kekuatan lagi. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mundur, bahkan hampir seluruh tubuhnya hancur dan lumpuh. "Mulai sekarang, kamu akan menjadi anjing yang sakit, dan kamu hanya bisa memanjat selamanya di depanku." "Hahaha," ucap laki-laki berjanggut itu sambil menatap Chu Guyu dengan tawa, dan tawanya luar biasa bahagia. Ketika mereka menghadapi adegan itu, sekelompok anjing di belakangnya juga tertawa, tetapi hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, karena metode pria janggut itu terlalu kejam. Sungguh, mereka yang menghinanya lebih baik mati daripada hidup. Pada saat yang sama pria janggut itu menyiksa Chu Guyu, elang berkepala putih turun dari langit, dan segera mendekati kedai kecilnya. Orang yang duduk di elang berkepala putih tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng saat ini sudah memperluas kekuatan spiritualnya secara maksimal, dan itu membuat kekuatan pendengarannya sangat sensitif juga. Jadi, ketika dia mendengar teriakan yang menyedihkan, wajahnya tidak bisa untuk tidak sangat marah. Dia melompat dari elang berkepala putihnya, dan dengan teknik langit kekaisarannya, dia dengan cepat bergegas ke kedai kecil itu. Itu karena, dia telah mendengar teriakan menyedihkan. Dia tahu bahwa teriakan itu adalah suara kakak laki-lakinya, yaitu Chu Guyu. "Ledakan, bang!" Chu Feng bergegas ke kedai seperti kilat, dan ketika dia masuk, dia juga membawa angin kencang. Ketika angin bertiup masuk, secara langsung kedai itu langsung diaduk menjadi berantakan. Bahkan murid-murid sekte Ling Yun di kedai itu berguling-guling di lantai oleh angin. "Kakak," setelah memasuki kedai minuman, tatapan Chu Feng segera dikunci ke tubuh Chu Guyu. Saat dia menatapnya yang terbaring di lantai dengan luka di mana-mana di tubuhnya, hati Chu Feng hampir melompat keluar, dan dia dengan cepat maju untuk menopangnya. "Adik, adik laki-lakiku," ucap Chu Guyu yang sudah kehilangan kultivasinya, sehingga dia sangat kesakitan. Tetapi suara Chu Feng telah membangunkannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dan menemukan bahwa Chu Feng berada tepat di depannya, dia bahkan lebih terkejut. Namun, ketika dia menyapu dengan tatapannya ke arah pria berjanggut dan yang lainnya, yang saat ini sudah naik kembali di belakang Chu Feng, dia segera mendorong Chu Feng untuk pergi, dan dengan keras berkata, "Larilah adik, larilah," teriak Chu Guyu. "Adik, oh, apakah orang ini adalah adikmu, seorang sampah yang berkultivasi di sekte kelas 2, Chu Feng," ucap pria berjenggot itu. Lalu, sudut mulut pria berjanggut itu membentuk senyum aneh dan jahat. Pada saat yang sama, kaki-kaki anjing di belakangnya juga memahami makna pria berjanggut itu. Mereka sudah memblokir pintu masuk kedai minuman, itu untuk mencegah Chu Feng melarikan diri. "Zhao Di, orang yang menyinggungmu adalah aku. Jika kamu memiliki sesuatu, lakukan semua itu terhadap aku. Aku mohon, tolong biarkan adik aku pergi," ucap Chu Guyu. Ketika dia melihat bahwa pria berjanggut itu melemparkan tatapan sengit ke arah Chu Feng, Chu Guyu tahu bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Dia yang didukung oleh Chu Feng ingin berlutut kembali, itu untuk memohon kepada pria berjanggut itu. "Bang," namun, sebelum bahkan membiarkan Chu Guyu berlutut, tangan besar yang kuat menariknya kembali. Dan itu adalah Chu Feng.
Saat Chu Feng mendukung kakak laki-lakinya, sepasang matanya menatap lelaki berjanggut yang sedang mencibir. Lalu, dia dengan dingin bertanya, "Apakah kamu yang telah melakukan ini pada kakakku?" tanya Chu Feng. "Betul sekali, akulah yang melakukannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu yang hanya sampah sekte kelas 2, apa yang dapat kamu lakukan apa padaku?" Balas pria berjanggut itu sambil mengejek dan tertawa, tetapi tawanya luar biasa menyeramkan. Di saat pria berjanggut itu mengakuinya, kedua mata Chu Feng berubah menjadi warna merah darah. Hawa darah sedingin es yang melekat di sekujur tubuhnya, dan itu langsung memenuhi seluruh kedai minuman. Dia menatap laki-laki berjanggut itu dengan ganas, dan sambil menggertakkan giginya, dia berkata dengan ganas, "Aku pasti akan membuatmu memohon untuk mati saja," teriak Chu Feng dengan sangat marah. Dan tiba-tiba saja bersambung, "Sekuan dan terima kasih banyak. Bye-bye."